Jika kamu sudah bosan liburan ke Bali, di liburan kali ini kamu bisa temukan keindahan dan keberagaman Indonesia yang sebenarnya di kota dengan ikon buaya dan hiu Surabaya, guys. Apalagi jika kamu ingin mengunjungi dan menjelajahi Gunung Bromo yang eksotis. Saya Arin dari Doyan Nginep dan ini adalah 10 hotel terbaik di Surabaya pilihan kita. Tapi sebelum mulai, yuk tekan dulu tombol subscribe biar kamu selalu tahu rekomendasi hotel dan penginapan terbaik pilihan Doyan Nginep. The Westin Surabaya. Hotel mewah ini dibangun di lokasi yang bagus, dibuka April 2020. The Westin Surabaya memiliki restoran, fasilitas sepeda gratis, kolam renang outdoor, dan pusat kebugaran di Surabaya. Menawarkan kamar-kamar keluarga, properti ini juga menyediakan teras berjemur bagi para tamu, guys. Akomodasi ini menyediakan resepsionis 24 jam, antar jemput bandara, layanan kamar, dan wifi gratis di seluruh areanya. Hotel ini juga menyediakan kamar-kamar ber-AC dengan meja, teko, brankas, TV layar datar, dan kamar mandi pribadi dengan shower. The Westin Surabaya juga menawarkan sarapan kontinental atau prasmanan, guys. Tarif inapnya mulai dari 2,4 jutaan. Hotel Surabaya. Cantik dan keren adalah dua kata yang menggambarkan hotel ini, guys. Tempat tidur yang nyaman di setiap kamar akan menyambut kamu dan dengan desain kontemporer dan fasilitas modern, Fasa Hotel Surabaya menawarkan akomodasi bintang 5 di Surabaya. Properti ini memiliki kolam renang, spa, pusat kebugaran, dan wifi gratis tersedia di seluruh area. Didekorasi dengan karya seni, setiap kamar dan apartemen di hotel ini sangat luas, dilengkapi dengan AC, kamar mandi dalam yang dilengkapi dengan bathtub atau shower, perlengkapan mandi, dan TV layar datar dengan saluran satelit. Tarif inapnya mulai dari 1,5 jutaan. JW Marriott Hotel Surabaya. Bagian dari jaringan mewah JW Marriott, hotel di Surabaya ini membawa merek terkenalnya dengan cukup memuaskan. Dengan desain high test pool dan layanan prima, kamu dapat menikmati liburan bintang 5 di sini, guys. Area kolam renang tropis yang besar, salah satu daya tarik hotel ini yang paling dicari, dipagari dengan pohon palem dan area tempat duduk yang santai. Tempat-tempat menarik di kota ini juga bisa kamu jangkau dengan mudah dari hotel ini, termasuk House of Sampurna dan Tugu Pahlawan. Hanya beberapa menit perjalanan dengan mobil. Tarif inapnya mulai dari 1,5 jutaan. Surabaya. Hotel anggun dengan suasana santai ini menawarkan pemandangan yang bagus. Berlokasi strategis di dekat Ciputra World, Pakuwon Mall, dan Surabaya Town Square, Shangri-La Surabaya Bintang 5 menyediakan kolam renang outdoor bentuk bebas, pusat spa dengan sauna, dan landscape tropis. Wi-Fi gratis dan internet kabel gratis tersedia di seluruh properti. Properti ini juga menawarkan layanan antarjemput terjadwal gratis ke pusat perbelanjaan terdekat, guys. Memadukan unsur Asia dan Jawa, kamar-kamar ber-AC di Shangri-La Surabaya dilengkapi dengan TV layar datar, pemutar DVD, dan brankas pribadi. Tarif inapnya mulai dari 1,4 jutaan. Sheraton
Sheraton Surabaya Hotel and Towers. Terletak di pusat kota, akomodasi ramah lingkungan Sheraton Surabaya Hotel and Towers ini menawarkan kamar-kamar ber-AC yang elegan dan luas. Properti ini menawarkan fasilitas kolam renang outdoor, 4 pilihan bersantap, dan wifi gratis di seluruh areanya. Didekorasi dengan penuh gaya, semua kamar ditata dengan warna dan pencahayaan hangat yang menenangkan. Setiap kamar berperabotan lengkap, memiliki ruang tamu, TV satelit, layar datar, dan minibar. Kamar mandi dalamnya juga dilengkapi dengan bathtub, shower, dan perlengkapan mandi gratis, guys. Tarif inapnya mulai dari 1,3 jutaan. DoubleTree by Hilton Surabaya. Dibuka pada Januari 2021, DoubleTree by Hilton Surabaya memiliki restoran, fasilitas sepeda gratis, kolam renang outdoor, dan pusat kebugaran. Setiap akomodasi di Hotel Bintang 5 ini menampilkan pemandangan kota dan kamu dapat menikmati akses ke bar dan lunch bersama, guys. DoubleTree by Hilton Surabaya menawarkan akomodasi bintang 5 dengan sauna dan taman bermain anak-anak. Akomodasi ini menyediakan juga layanan resepsionis 24 jam, antar jemput bandara, layanan kamar, dan wifi gratis di seluruh areanya. Hotel ini juga menyediakan kamar-kamar ber-AC dengan meja, teko, kulkas, minibar, brankas, TV layar datar, dan kamar mandi pribadi dengan shower. Tarif inapnya mulai dari 1 jutaan. Wyndham Surabaya. Hotel ini terletak di pusat bisnis Surabaya, di samping Gramedia Expo. Hotel ini memiliki sebuah kolam renang outdoor, gym, dan spa. Akses internet gratis tersedia di kamar dan area umum, guys. Wyndham Surabaya berjarak 5 menit jalan kaki dari Eat and Eat Food Plaza dan 10 menit jalan kaki dari Tunjungan Plaza. Bandara Internasional Juanda juga hanya berjarak 40 menit berkendara. Kamar modern di hotel ini dilengkapi dengan TV satelit layar datar dan brankas pribadi. Kamar mandinya dilengkapi jubah mandi dan pengering rambut, guys. Di hotel ini, kamu juga dapat memanjakan diri dengan sesi sauna atau hot tub, atau bersantai di The Spa Cafe setelah dipijat. Tarif pinapnya mulai dari 1 jutaan. Hotel Ciputra World Surabaya, managed by Swissbel Hotel International. Menawarkan akses langsung ke Ciputra World Surabaya, Hotel Ciputra World Surabaya yang dikelola oleh Swissbel Hotel International menawarkan akomodasi modern dengan kolam renang outdoor dan akses wifi gratis di seluruh areanya, guys. Setiap kamar dilengkapi dengan IPTV dan sistem iHome. Dibutuhkan 10 menit berkendara dari properti ini untuk ke lapangan Golf Bukit Darmo dan 20 menit berkendara ke Monumen Kapal Selam. Perjalanan ke Bandara Internasional Juanda memakan waktu sekitar 30 menit dengan mobil. Kamar-kamar di Hotel Ciputra World Surabaya yang dikelola oleh Swissbel Hotel International semuanya ber-AC, guys. Tarif inapnya mulai dari 900 ribuan. Hotel Majapahit Surabaya M Gallery. Properti yang menyenangkan dan menawan, hotel ini punya desain interior yang luar biasa, guys. Terletak di jantung kota Surabaya, 3 menit berjalan kaki ke Tunjungan Plaza, Hotel Majapahit Surabaya M Gallery menawarkan kamar-kamar dengan kamar mandi berlapis marmer dan emas. Menampilkan taman landscape, Hotel Bintang 5 ini memiliki spa dan health club dengan kolam renang outdoor, juga wifi gratis dapat diakses di semua area. Semua kamar Hotel Majapahit Surabaya dilengkapi dengan AC,
TV kabel, dan fasilitas pembuat kopi atau teh. Semua unit memiliki brankas dan ruang kerja yang cukup luas, sementara beberapa kamar memiliki area tempat duduk juga, guys. Tarif inapnya mulai dari 900 ribuan. Royal Tulip Darmo Surabaya. Suasana santai bisa kamu temukan di hotel dengan desain interior yang indah ini, guys. Dibuka November 2020, Royal Tulip Darmo Surabaya terletak 3,2 km dari Monumen Bambu Runcing dan 3,4 km dari Monumen Kapal Selam. Hotel ini menawarkan banyak fasilitas, antara lain fasilitas bar, restoran, resepsionis 24 jam, layanan kamar, dan wifi gratis. Hotel ini memiliki kolam renang indoor, pusat kebugaran, dan ATM. Kamar-kamar di hotel ini dilengkapi dengan teko, fasilitas kamar-kamarnya juga mencakup TV layar datar, dan beberapa kamar di Royal Tulip Darmo Surabaya menyuguhkan pemandangan kota yang indah. Tarif inapnya mulai dari 900 ribuan. Guys, itulah rekomendasi hotel di Surabaya terbaik pilihan doyan nginep. Jangan lupa subscribe, share, dan komen di bawah ya. Bye-bye!